menyampaikan bahwa kalau kita ingin maju itu harus sekolah, Pak. Sekolah yang tinggi ya. Jadi saya lihat pendidikannya harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua harus hemat. Ya. Salah satu hemat itu bentuknya adalah mengurangi merokok, Pak. Nah, jadi tadinya 10 batang, 9 batang dalam sebuah terus sampai ini. Karena orang yang merokok itu hemat ya. Dalam posisi tertentu, kalau masuk UGD tuh, UGD yang merokok tuh sebentar, Pak. Kata dokternya, udah pulang. Kenapa suruh pulang? Udah mati. Jadi yang merokok masuk UGD itu lebih cepat matinya. Nah, gitu. Meskipun umur sudah ditentukan. Oke, saya kira itu ya. Jadi menghemat, kemudian tingkatkan ilmu. Ya. Nah itu aja sebetulnya. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.